Halo Mas Bro, ketemu lagi dengan saya di vlog saya 1 second moto vlog. Pada pagi hari ini saya akan unboxing paket ini Silencer WRE K2 ya Mas Bro, dikirim dari Beji Depok. Ini Mas Bro, masih terbungkus Mas Bro, baru saja datang. Langsung saja kita buka ya Mas Bro. Ini WRE K2 GP. Langsung saja Mas Bro, dibuka. Ini saya dapat dari grup FB, namanya Knalpot Lovers Mas Bro. Kalau kalian cari yang knalpot ori semua, ya sebagian besar ori Mas Bro, kebanyakan ori semua Mas Bro. Di situ Mas Bro, pilihlah seller yang terpercaya Mas Bro. Ini di rumah saya Mas Bro, tepatnya di ruang tamu. Ya, ini kita buka saja Mas Bro. Banyak varian Mas Bro di sana. Kalau Mas Bro ingin cari knalpot ori di sana. Mas Bro, gunting saja. Ini buat motor saya Mas Bro, MX King. Udah pakai WRE K3 Mas Bro. Ini ada tali-tali apa ini? Bonus tali pink. Kok enggak mempan Mas Bro. Ini rapi banget Mas Bro packingnya. Langsung saja Mas Bro, dapat apa? Katanya si penjual dapat silencer, dapat bracket, sama dapat pair Mas Bro. Ini saya beli second ya Mas Bro, dengan harga 525.000 plus ongkir. Ongkirnya saya 36 kalau nggak salah Mas Bro, dari Beji Depok. Ini susah banget. Cuma buka dus saja susah. Guntingnya jelek Mas Bro. Aja ada cutter. Susah banget Mas Bro. Ini unboxing. What? Ini Mas Bro, Silencer WRE K2 GP. Penampakannya Mas Bro, beli 2 ND ya, cukup mulus lah Mas Bro. Ada DP killernya Mas Bro. Langsung saja kita buka Mas Bro. Ini dapat bracket ori WRE Mas Bro. Ini ada pair Mas Bro. Pairnya 2 buah Mas Bro. Nanti ya Mas Bro, pemasangannya nantikan video selanjutnya Mas Bro. Jangan lupa like, komen dan subscribe Mas Bro. Ini Mas Bro, mantap kan Mas Bro? Ya. Halo Mas Bro. Ini saya mau tes sound suara WRE K2 GP Mas Bro. Ini tes di jalanan dulu Mas Bro. Ini ada anak kecil nggak tahu ini Mas Bro.
sekali mas bro, tadi aneh jambak. Enak tenan mas bro, kenal potnya. Pelan-pelan saja mas bro. Ini saya sudah sampai di tempat yang sepi. Ini mau tes suara WRK2. Ini mas bro, fisiknya tadi suaranya udah di jalan tuh mas bro, udah kedengeran. Ini ada baris sedikit mas bro, saya dapat selancar WRK2 GP ini di grup Facebook, di grup Knalpot Lovers mas bro. Ini saya beli ini plus ongkir 565 dari BC Depok mas bro. Ini bisa dilihat, ini leherannya custom mas bro, soalnya yang punya WRX susah, harus pakai underbone, dan saya tidak suka underbone mas bro. Langsung coba saja mas bro. Cung mulai. Ini saya pakai Pertamax Turbo mas bro, yang sudah saya ganti filter udara, saya pakai Verox. Ini suaranya ngebas mas bro. Dan koil saya pakai Kawahara, koil saya pakai Kawahara mas bro, jadi pengapainya lebih besar dan selebihnya standar. Ini lebih keras dari K3 mas bro, tapi tarikannya enak ini mas bro, yang bawah sampai tengah tuh enak ini. Kalau K3 enaknya buat atasan, dari 10, dari 8.000 sampai 10.000 enaknya K3 mas bro. Ya mulai 7.000 ini mas bro, enak itu K3. Yang ini enak dari bawah sampai tengah, atas pun juga ngisi mas bro. Tapi suaranya ini keras mas bro dibanding K3. Nah, sekian mas bro, jangan lupa subscribe, like dan komen mas bro, dan carilah knalpot yang ori mas bro. Ya sekian, terima kasih.